harus kita tahu kita makan ini dari mana sebabnya. Harta yang kita dapatkan dari sebab yang halal apa yang haram. Kemudian harta itu kita gunakan untuk membeli makanan sehingga semuanya menjadi las, apa yang masuk ke dalam perut kita adalah makanan yang halal. Dan dari pentingnya, sampai-sampai dalam firman Allah Subhanahu wa taala, maka di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Kulu minat thayyibati wa'malu shaliha." Kulu minat thayyibati wa'malu shaliha. Makanlah kalian dari makanan yang bagus. Makanan yang bagus, makanan yang mana? Yang halal. Wa amalu sholiha, dan beramallah dengan amal saleh. Yang mana yang didahulukan oleh Allah Subhanahu wa taala? Beramal saleh dulu apa makan yang halal dulu? Makan makanan yang halal dulu baru beramal saleh. Allah tidak mengatakan i'malu shaliha wa kulu minat thayyibat, beramallah dengan amalan yang soleh dan makanlah dengan makanan yang halal, tapi sebaliknya mendahulukan kulu minat thayyibati wa amalu shaliha. Oleh karena itu dikatakan barang siapa yang melaksanakan kebaikan-kebaikan, ketaatan, ibadah, tapi makanan yang dimakan adalah makanan yang haram, maka susah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.